Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Anung. Nah, ini Mbak Anung tadi malam tidur di rumah Mak Wek. Karena sepulang kemo tuh Mak Wek. Efek ya teman-teman ya, kalau bar kemo efeknya mesti teman-teman. Terus tadi malam enggak tidur ke. Mudah-mudahan sedihnya orang dino hilang kayak biasanya ya. Oke, dan terus ini Mbak Anung mau jalan kaki, mau pulang teman-teman. Lewat dia kiri atau kanan? Oke, lewat kanan aja. Semalam Mbak Anung kesini jam 12:30 teman-teman. Sebenarnya setelah dari rumah Boe, Mbak Anung malam ya bermaghrib itu udah beresan rumah Boe, terus Mbak Anung pulang, terus kesini ngenein dak imam sebentar. Terus koyone kayak gregesi gitu teman-teman. Ya, terus Mbak Nung awake rada kesel gitu, terus Mbak Nung pulang. Nah, Mbak Nung ngomong kok nek mamak kirane gimana tak suruh nelpon. Bapak 12:30 nelpon. Enggak bisa turu mamak. Ya aku udah leleng tak suruh nelpon, terus Bapak nelpon ya. Terus semalam Mbak Nung kesini diantar sama Bapak Elwi jam 12:30. Enggak turu tenan teman-teman. Apa ya? Biasa seperti itu ya, kalau setelah kemo itu mesti ngono kuwi sekitar 2 harian enggak nurone. Awake iki koyo gethopyok gitu teman-teman. Itu karena efek kemo ya. Sering seperti itu, kalau setiap habis kemo mesti ngono kuwi, tapi nanti kalau udah berapa hari ngono ya wis sembuh teman-teman. Oke, ini suasana pagi. Kita lihat perjalanannya. Tuh. Ini masih dari alurnya, jalurnya Mak Wek. Ini Mbak Nung nanti tembusnya di lapangan teman-teman. Tembusnya lapangan, jalannya lewati sini Mbak Nung lewati. Oke, belok kiri. Tuh, sini lapangan. Hari ini cerah banget ya. Ini masih jam 6 lewat teman-teman. Mama nyanyi. Apa ngongkon-ngongkon balik kayak turuan dok sing turu ki ora aku sampean lho mak turu wong semalaman gur telinga apa nih karena badannya itu rotok berkes. Masih kita tinggal nanti Mbak Iti kan dono teman-teman kipas jadwalnya Mbak Iti masak hari ini. Itu kan Mbak Iti rono, jadi Mbak Nung balik. Mending Mbok wingi wis beresan, wis tak tinggal balik, wis enggak usah beresin neh. Mbok iki wis garek ngurusi omah, teman-teman. Jenenge omah ya oke. Ya ana kaya karo olahraga. Olahraga pagi. Itu apa tuh ya pik man? Oh iya begini deh. Setengah 6 jam 6 lebih nih kene. Saya rata petang ya teman-teman. Ngomong apa Mbak Nung? Harap ngomong apa? Ngomong apa ya? Nanti Alwi sekolah belum dicepak-cepak nih seragamnya juga ya. Sak perempatan. Nah disitu banyak perempatan teman-teman. Perempatannya oke banget ya. Itu depan itu saat perempatan pas lapangan ya. Mbak Nung sering banget dulu pernah jalan kaki lewat sini teman-teman, tapi ya jalan kaki lewat sini dulu, jalan naik motor lewat yang arah sana pas Mbak Nung kontenin teman-teman ya. Astaga, lapangan ngarep Nung. Alhamdulillah.
Jadi mbak, oh ya teman-teman ya, ini kalau mau order, Mbak Nung nggak pernah ngevlog di dagangan, tapi alhamdulillah Mbak Nung selalu kirim barang teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman yang udah sering langganan itu masih sering pesen teman-teman. Jadi teman-teman yang belum pernah pesen, jangan khawatir, Mbak Nung tetap jualan ya. Bisa chat Mbak Nung langsung, bisa tanya apa yang dipesen. Jadi walaupun Mbak Nung nggak pernah up dagangan, tetap Mbak Nung ada pengiriman setiap hari ya. Kemarin juga ada pengiriman madu juga, madu kelanceng, madu donela aja, dijamin asli teman-teman. Tapi kalau saya ragu ya nggak usah beli. Tapi kalau Mbak Nung berani apa wae, karena itu madu yang Mbak Nung jual asli 100% ya teman-teman. Oke, di setelah lapangan, sampai lapangan, lapangan sih atau kanggu, lapangan ini pada lapangan paling pas ya. Tapi kalau ada acara-acara kemeriahan nggak pernah dipakai teman-teman, yang dipakai lapangan yang kemerdekaan di sana. Tapi lapangannya mesti banjir, kali lapangannya nggak seperti ini ya, ini kan datar ya. Cari rumah Mbak Nung penak, cocok lapangan sih. Jalan kaki. Oke, kita lanjutin nanti sampai sana teman-teman ya. Kita lanjutin sampai sana jalan rumah teman ini Mbak Nung ya. Jalur yang Mbak Nong dengan aspal ya. Oke, udah sampai rumah. Ini lampu lirung dipateni Bapak ini. Umbul-umbul juga temennya wis dipateni urung. Oke teman-teman, jalanku wah tek-tekan karena tadi malam jam 11 ya ngeduk nih pasir teman-teman, jangan ngeduk nih pas nih kono. Ada karena Bapak lihat jalan pojokan itu di pas dengan batu itu, tapi mobilnya macet nengkini, belet nengkini anu nih mobilnya, jadi ya terpaksa tidur gini kono. Tadinya mau ditaruh, suruh belok ke sini, mau ditaruh di pojokan gini. Dia lagi nih pendopo, yuk pindah ke arah sini pendopo. Tuh, mencari Bapak Widra nih gini. Gitu. Kalau mau di bebas ngemburi soalnya truk gede, jadi kita enggak iso. Ini nanti rencana mau bikin kandang teman-teman, takut anu beli pasirnya dulu, pasirnya yang sing teko ya. Hai ayam titis tuh ngele makan urung langsung ya. Iya aku ndue. Nah, yang pas kelapa bro ini gini uruh pantai apa rai rata gak bisa apa nih sudah sarapan deh kemarin di bawah nih bawa papat ya sih tetap oke teman-teman. Kan dur netes kayak kita eh, enggak unine unine kan netes kayak jelas sih. Lu tidur nih teh ya, nanti ya teh ya.